Bek kiri Edo Febriansah resmi menjadi milik Persib Bandung. Ia pun antusias menyongsong petualangan barunya bersama Maung Bandung. Edo berjanji untuk bekerja keras memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung. Pemain kelahiran Kediri ini menjadi rekrutan kedua Persib di bursa transfer menjelang bergulirnya Liga 1 2023-2024. Didatangkan dari Rans Nusantara FC, Edo mendapat kontrak hingga 2 tahun ke depan. Bek kiri kelahiran 25 Juli 1997 tersebut tampil cukup baik di Liga 1 2022-2023. Sepanjang musim lalu, Edo tampil dalam 25 pertandingan bersama Rans Nusantara dengan kontribusi 5 gol dan 5 assist. Catatan apik musim lalu itu menjadi modal bagi Edo untuk mengarungi petualangan barunya bersama Persib yang ditangani pelatih Luis Mia. Senang bisa bergabung dengan Persib, apalagi dengan pelatih Luis Mia, sosok pelatih yang luar biasa. Segudang pengalaman dan taktiknya juga di dunia sepak bola. Tentunya semua itu akan jadi petualangan baru saya bersama Persib, kata Edo. Edo memastikan kerja keras harus dilakukan untuk bisa bersaing dengan pemain lainnya. Sebab di posisinya, bek sayap kiri ia akan bersaing dengan Zalnando dan Muhammad Rezaldi Ehanusa. Edo mengaku siap bersaing secara sehat guna mendapatkan menit bermain. Saya pikir semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk sebuah persaingan. Yang terpenting semuanya demi kebaikan tim, ucapnya. Tantangan juga akan dirasakan dengan adanya ekspektasi tinggi dari para boboto. Ia mengaku fokus kerja keras dan memberikan yang terbaik dalam menjalani tantangan bersama Persib Bandung. Tantangan akan selalu ada dan yang pasti saya akan berusaha maksimal untuk melampaui setiap tantangan yang ada, katanya.